Presiden di dalam negeri dan olahraga tim renang indah melaksanakan gladi bersih jelang bertolak ke Jepang Japan Open akhir bulan ini. Tidak ada target khusus Fitra Olahraga, namun para atlet diminta tampil sebaik-baiknya setelah mengikuti training camp selama 2,5 bulan. Tim Renang Indah menggelar gladi bersih jelang bertolak ke Jepang mengikuti Japan Open di kolam renang Universitas Negeri Yogyakarta, Kecamatan Wates, Kulon Progo. Dari gladi bersih yang dilakukan, tim pelatih cukup puas dengan grafik perkembangan para atlet selama kurang lebih 2,5 bulan mengikuti pelatnas. Di Jepang Open, atlet renang indah Indonesia akan terjun di 6 nomor, yakni solo technical, duet technical, solo free, duet free, tim technical, dan tim free. Rasa optimis tidak hanya terpancar dari tim pelatih, begitu pula dengan Waketum PRSI, Harlin Raharjo, yang datang meninjau jalannya gladi bersih tersebut. Jadi kita harapkan dengan Japan Open yang saya dengar pesertanya lebih dari 30 negara, kita berharap mental mereka terasa dan mereka biasa bertanding dalam tekanan tinggi. Setelah Jepang Open, tim renang indah akan mempersiapkan diri untuk mengikuti World Championship di Budapest, Hungaria, Juli nanti. Ya,